Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya Ibu Meriani atau Ibu Mei. Pada sesi ini kita akan membahas topik pencatatan modal saham dalam akuntansi. Setelah mempelajari video ini, Ibu berharap adik-adik dapat menjelaskan contoh modal dalam kehidupan sehari-hari dan dalam perusahaan. Pengertian modal saham menurut para pakar, menjurnal akuntansi pencatatan modal saham. Bayangkan pada saat kita kepepet memerlukan uang, apa yang kita lakukan? Misalnya biasanya, kita menjual handphone untuk mendapatkan pendanaan, menjual jam tangan untuk mendapatkan pendanaan, menjual motor untuk mendapatkan pendanaan, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam perusahaan. Dalam memperoleh pendanaan, perusahaan bisa menjual properti. Dalam memperoleh pendanaan, perusahaan bisa menjual sertifikat kepemilikan dan lain sebagainya. Sertifikat kepemilikan menurut Gitman disebut saham. Saham adalah bentuk paling murni dan sederhana dari kepemilikan perusahaan, Gitman tahun 2001. Pengertian saham menurut para ahli sebagai berikut. Miskin tahun 2001, definisi atau pengertian saham merupakan suatu sekuritas yang memiliki klaim terhadap pendapatan dan aset sebuah perusahaan. Weston dan Copeland tahun 1998, saham adalah tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas. Husnan tahun 2005, saham merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal. Penjualan secara tunai. Saham yang dijual secara tunai akan dicatat dengan mendebit akun rekening kas dan mengkredit rekening akun modal saham. Selisih harga jual saham perdana dengan nilai nominalnya akan dicatat dengan mengkredit rekening agio saham atau mendebit rekening disagio saham. Jurnal untuk mencatat penjualan saham perdana adalah kas di debit, disagio saham di debit, modal saham di kredit, atau kas di debit, modal saham di kredit. Penjualan melalui pesanan. Penjualan saham juga dapat dilakukan melalui pesanan, yaitu dengan cara dibayar sebagian dan sisanya akan dilunasi kemudian. Jumlah harga yang belum dilunasi dicatat sebagai piutang pesanan saham dan jumlah nominal saham yang dipesan dikreditkan ke rekening modal saham dipesan. Apabila harga jual saham tidak sama dengan nilai nominalnya, selisihnya dicatat dalam rekening agio saham atau disagio saham pada waktu pesanan itu diterima. Untuk pemesanan yang sudah melunasi harga saham, maka sahamnya dikeluarkan. Pengeluaran saham ini dicatat dengan mendebit rekening modal saham dipesan dan mengkredit modal saham. Jurnal untuk mencatat penjualan saham, kas di debit, piutang pesanan saham di debit, disagio saham di debit, modal saham dipesan di kredit. Jurnal untuk mencatat penyerahan saham, modal saham dipesan di debit, modal saham biasa atau prioritas atau preferen di kredit. Saham yang dibeli dicatat sebesar harga perolehannya. Modal saham dilaporkan dalam laporan neraca di bawah bagian modal. Referensi diambil dari J.V. Wegan 2015 Financial Accounting IFRS Edition. Demikian video ini adik-adik, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa!